yang berlokasi di Desa Marga Cinta, Kecamatan Doigoo, Kabupaten Garut, kepada pemerintah untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pengadaan tanah, rencana pembangunan jalan tol Gede Bage Tasikmalaya Pangandaran di Provinsi Jawa Barat dengan hasil sebagai berikut. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya akan bacakan berita acara. Berita acara kesepakatan konsultasi publik. Pada hari ini, Senin, tanggal 2 November tahun 2020, telah dilaksanakan konsultasi publik pengadaan tanah rencana pembangunan jalan tol Gede Bage Tasikmalaya Pangandaran di Provinsi Jawa Barat. Pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak yang berlokasi di Desa Marga Cinta, Kecamatan Doigoo, Kabupaten Garut, kepada pemerintah untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pengadaan tanah, rencana pembangunan jalan tol Gede Bage Tasikmalaya Pangandaran di Provinsi Jawa Barat dengan hasil sebagai berikut. Jadi kolom 1 nanti Bapak Ibu akan disediakan nama pemilik. Untuk yang mewakili nanti kami sediakan juga kuasa pemilik. Status tanah, hak milik diantaranya ada sertifikat atau AJB atau SPPT. Luas tanahnya berapa, letak tanah di mana. Kemudian yang terakhir adalah kolom penandatangan. Begitu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, nanti mohon Bapak Ibu koreksi kembali, teliti kembali, amati kembali datanya, barangkali ada kekurangan atau ada kesalahan yang bisa diperbaiki. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang kita laksanakan bermanfaat bagi semua, bermanfaat bagi anak cucu kita nanti, demi kemajuan warga, demi kemajuan daerah kita, demi kemajuan Kabupaten Garut, demi kemajuan Jawa Barat ke depan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penandatanganan nanti bukan kami panggil satu persatu ke depan. Atas nama Mahmud.